lagi di Indie Scoliosis Live. Hari ini menjadi episode yang sangat istimewa. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya series ini Indie Scoliosis Live diliput oleh sebuah surat kabar. Tada, ini dia. Jadi ini benar-benar surprise waktu ada sebuah surat kabar yang bernama Pikiran Rakyat. Itu adalah salah satu dari koran harian lokal terbesar di Jawa Barat yang menghubungiku, dan mereka bilang mereka ingin meliput tentang series di channelku ini. Di koran tersebut ada sisipan yang bernama Belia. Belia itu adalah sisipan untuk remaja usia SMP sampai dengan SMA. Dan artikelku itu berada di sana. Di sana aku ditanya beberapa pertanyaan seperti kesibukanku, tentang buku kelimaku, dan tentu tentang channel YouTube-ku yang ada series Indie Scoliosis Live. Di sini ada pertanyaan, kenapa sih aku pertama kali tertarik untuk membuat series ini, dan juga apa saja sih yang dibagi kepada viewersnya di series ini, juga tentang rencanaku untuk episode selanjutnya di Indie Scoliosis Live. Menurutku ini adalah surprise yang sangat besar. Kenapa? Karena selain channel ini belum terlalu lama, dan juga untuk series ini baru berjalan sebanyak beberapa episode saja, tapi sudah ada media yang tertarik untuk meliput. Jadi aku benar-benar ngerasa tersanjung dan juga cuma bisa ngucapin thank you so much guys, terima kasih udah selalu support aku dan juga memberikan ide-ide tentang episode-episode selanjutnya dari series ini. Terima kasih untuk terus menonton dan tanpa kalian aku mungkin gak pernah berpikir untuk bikin series ini, karena dulu juga aku selalu berharap ada orang yang melakukan hal ini, mengupload video-video tentang skoliosis ke YouTube. Dan sekarang dengan dukungan dari kalian, akhirnya aku berani, dan mudah-mudahan saja bisa membantu teman-temanku, terutama perempuan yang lebih muda dariku, untuk tahu lebih banyak lagi tentang skoliosis dan bisa hidup dengan fun, menyenangkan, dan juga dengan sehat meskipun dengan skoliosis. Okay. Jadi sekian dulu dari episode kali ini yang sebenarnya gak ada hubungannya dengan skoliosis, tapi aku cuma mau share great news ini gitu. Great news ini, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan kalau ada ide, saran, atau kritik, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan kalau menyukai episode-episode ini, silakan subscribe. Bye!